Alex sayang, Alex wan peluk. Alex, peluk-peluk. Siapa Mbak Astrid? Gak ada yang tahu kalau cepet. Oke, nah sekarang ini kita mau pulang dan ketemu. Welcome back to Yanti Family Channel. Sebelumnya gimana kabarnya saudara onlineku dimanapun kalian berada? Semoga sehat walafiat, tidak kekurangan sesuatu apapun. Jangan lupa bahagia dan selalu bersyukur ya. Nah, sekarang ini kita sudah di sini dan nunggu detik-detik Astrid keluar dari sini ya, dari bandara sini. Oh, dari bandara keluar pokoknya. Dan lihat suasananya, ya Allah, suasananya ini Astrid sudah landing di sini tapi masih ke imigrasi dan ngambil koper. Siapa yang ikut deg-degan? Oke, yuk sebentar. Suasananya begini, Airport Barcelona. Ya. Nah, kita sekarang nunggu. Elsa nggak mau diem sama sekali. Elsa nggak mau diem sama sekali. No. Elsa nggak mau diem sama sekali, teman-teman. Oke, sekarang ini kita nunggu Mbak Astrid keluar ya. Udah nggak sabar gimana reaksinya anak-anak. Udah nggak sabar. Nih, sah. Elsa, nggak mau diem. Heh, lihat. Pinternya, Masya Allah. Nanti kalau sudah sekolah, 9 bulan lagi sudah dimasukkan sekolah, pasti ritipnya berkurang ya teman-teman. Ya. Dulu Alex, Eric juga gitu. Waktu kecil juga aktif banget. Tapi bedanya kalau Eric, Alex itu kalau dikasih mainan duduk, bisa duduk, tapi kalau Elsa dikasih mainan tetap dibawa ngacir, teman-teman. Oke, sekarang kita nunggu Mbak Astrid dulu kurang 10 menit atau kurang berapa menit ya. Oke, kita tunggu aja ya, udah nggak sabar. Elsa. Kata Eric, Eric sudah melihat Mbak Astrid, tapi nggak tahu. Mbak Astrid benar bukan? Nah, di mana? Ah, di mana sini? Astrid. Oh. Aduh. Elsa. Elsa. Hui, Astrid. Alex sayang, Alex wan peluk. Alex, peluk-peluk. Siapa Mbak Astrid? Gak ada yang tahu kalau cepet. Yang cepat sekali. Cepat sekali, cepat sekali. Ibu. Oh, akhirnya. Dadik-duk sejak semalam dadik-duk der. Aduh, ya Allah. Dingin? Gak nah, dingin, ha? Gak begitu dingin, ha? Ibu ambil apa? Jaket. Ini enggak begitu apa simpel. Nah, simpel akhirnya nyampe Barcelona. Akhirnya. Ya cepat hari ini ya, Astrid. Cepat imigrasi banget. Enggak antrian. Langsung aja langsung dari imigrasi langsung. Karena di sini hari ini hari Natal dan semua di rumah. Eh, bunganya dikasih dong. Bunganya. Ayo. Yuk, sekarang kita langsung aja sarapan. Sarapan. Nah, okay. Akhirnya udah ketemu. Yuk, sarapan. Aduh, gimana perasaanmu, Dok? Gimana perasaan? Akhirnya. Gimana perasaanmu, Dok? Gampang, ha? Dredeg. Awal takut. Dilakoni biasa. Ya, semangat, pinter. Setiap bulan bisa kesini. Ya. Oke, ayo sarapan. Ya, sarapan. Adik-adik mulue. Bisa. Ya, ambil Elsa. Lihat udah gede pora sebut. Adik. Cepet banget gedene. Akhirnya udah ketemu Mbak Astrid. Yuk sekarang kita sarapan ya. Sarapan langsung.
Di sana ada meja. Yuk kita sarapan. Sarapan Alek, lapar? Lapar ya, yuk. Lapar. Duduk sini sayang. Apa sana? Cannot go inside with the stroller. Have a trolley. Sini, wait. Okay, yuk. Sini. Sarapan dulu ya teman-teman ya. Akhirnya udah nyampe sini nih Mbak Astrid-nya. Too bad. You still can stay here. Sekarang suami mau taruh apa ini di koper di mobil. Wah, berat dulu. Sekali. Over apa sayang? Over. Over 3 kilo kebiasaan makmu. Sebentar. Banyak maunya. 27 kilo. 27 kilo di sama sini. Sini. Oke, lebih dari 3 totalnya. Ya wes. Atau oke. Kita ambil kayak gini tanpa troli. Tanpa troli. Oke, rapopo. Tanpa troli. Oke. Enggak mau diem adikmu. Lihat, langsung ngacir. Langsung ngacir nih. Beda. Nah, sekarang kita makan dulu. Panas. Aku mau wedi lek kowe kademen. Ternyata panas omongnya. Ayo. Oke. Okay. No. Enggak boleh gimana? Kalau enggak boleh gimana, Nah? Sisus plau. Ora kena diomong. Oke, muchas gracias. Sa? Si, bueno. Sarapan, lihat. Sarapan dulu ya teman-teman. Ini Elsa nggak mau diem. Cetet. Mbak Astrid, piye tadi perjalanan nih? Tadi seru. Seru. Deg-degan pas ibu naik Singapura naik Barcelona. Kan apa itu sempat diganti? Diganti-ganti. Sempat diganti-ganti jadwalnya tadi agak deg-degan, bingung, deg-deg ser. Iya, aku Mak juga kan kita dapat apa email toh? Dapat email ganti ke C20 atau SMS, apa? SMS, ya. Tapi dirimu wis ngonfirm aku kepindah, Bu, muni. Aku selalu memantau teman-teman. Nah. Pasti kemarin ibumu nervous sekali, grumpy sekali, ya. Grumpy. Karena nervous. Ya, lihat. Erik. Kabeh kena. Ya. Gara-gara Pak E, apa cerewis, udah jam 5 pagi teman-teman di Blitar ya, di Blitar jam 5 pagi belum berangkat ke bandara. Terus Pak E ini kan habis sakit tuh teman-teman, aku itu takut kalau beliau itu kecapean. Nggak usah ikut Pak, nanti kecapean, malah ngamuk ya kayak malah nangis, malah kayak anak kecil drama banget teman-teman. Ya udah akhirnya ikut ke bandara. Terus anak drama nih nggak ada apa sih yang dalan, yang perjalanan? Ya biasa lah, saya kira kalian belok kanan, belok kiri, Mas Dwi. Terus waktunya itu mendekati dengan, untungnya nggak telat. Sampai pakai tol. 7:30. Kita pakai tol termasuk cepat ya sekarang ya, Dok ya. 2 jam setengah udah sampai. 2 jam sekali setengah dari Blitar ke bandara, enggak jauh-jauh amat. Karena 2 pagi-pagi enggak ada macet. Jam 5 pagi enggak ada macet. Jam 5 pagi kemarin sayang 2,5 jam. Oke, nah sekarang ini kita mau pulang dan ketemu mama papa. Ya, pulang kampung. Pulang kampung bareng-bareng. Langsung kampung. Astrid enggak ke Barcelona, enggak tinggal di Barcelona. Langsung ke kampung. Ya karena aku tahu Astrid lebih suka kampung. Aduh. Yuk, perjalanan dari bandara ke kampung berapa jam, sayang? 2 jam. 2 jam. 1,5 jam sampai 2 jam. Dua jam. Mungkin hari ini cepat karena nggak ada macet. Oke, kita lihat ya teman-teman ya. Oke, akhirnya Barcelona lagi. Ya, hati-hati.
Hati-hati. Tapi untungnya nek rodane jadine enggak tek abot. Enggak tek abot. Sekarang bayar parkir. Sekarang bayar. Bayar parkir. Lihat. Elsa. Lihat. 6,55 €. 6,55 €. Jan. Anak wedok. Elsa. Seneng di. Kamu itu bisa enggak sih, Nak? Elsa, sini. Dia ke atas. Ke atas, Nak. Satu lantai ke atas. Akhirnya kita sudah nyampe. Sekarang gimana caranya? Semua untuk koper di dalam. Semua gimana? Koper di aku dalam gak tahu gimana. Dan anak-anak E iso mlebu kabeh. Ya. Itu sulit ya. Lihat koper dewe. Ada 6 orang di sini. Oke, enggak apa-apa. I solve everything. Lihat. Hati-hati gini, sayang. Gini. Aduh, ya Allah, Sasa, kamu itu. Nanti. Beda. Ini enggak gampang, ha. Awas, gundulnya anakmu. Sasa, oke. Bisa? Kamu main Tetris? Cukup enggak sih, sayang? Lihat. Cukup enggak, sayang? Sebentar. Hah? Apa? Cukup. Cukup? Ya, tentu saja cukup. Lihat. Wow. Lihat, Erik. Erik, gimana ke sini? Sebentar, aku bantu. Oke. Udah, sekarang. Tasku. Kayak gini. Okay. Nanti. Dan. Ini Erik jaket. Erik jaket dilepas. Habis ini kita lihat mama papa. Aku pikir gak pernah penuh kayak gini ya. Sebentar. Sudah. Oke. Ya Allah, Cak. Digendong ya juga gak mau loh teman-teman kayak gitu. Ntar lagi aku bersihin tangannya. Elsa. Sini, mau ke Sanjar di Elsa. Yo, anak itu sumpel nih. Karena naik kursi di belakang satu ya teman-teman tuh buat Erik. Karena Erik kan kecil, soalnya udah penuh dengan koper. Bisa? Yo, ala lele. Duduk. Seandainya bokongnya makmu sedeng, aku seneng buri. Amin, doain tondok-tondok. Kode keras. Kode keras tuh mobilnya, wes. Padahal iki apa? Padahal iki lo mobil gede lo. On. Aku ikut deh. Aduh, wes. Saiki Mbak Astrid. Nah. Sini Astrid, tempat Astrid. Nah. Masih ada tas. Masih ada tas lagi. Oke. Sekarang kita udah keluar dari parkiran. Ya. Lihat penuh. Kode Astrid bilang sayang. Apa? Harus beli mobil baru yang besar. Yang besar ya, aku mau. Doain. Sebentar mobil lagi. Ya. Yang ada 7 atau 8 tempat duduk ya. Iya. Oke, sekarang kita masih di parkiran dan menuju ke San Jordi. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita keluar dari airport. Hari ini sangat cerah sekali dan panas 9 derajat, teman-teman. Panas. Tapi mau pas terbang naik
Milan adem bot. Eropa ki ya apa? Paling paling panas itu Spanyol bot. Ya, Milan adem ah. Teman lihat baru aja berapa menit Elsa wis tidur. Mas Harik juga tidur. Soalnya bangunnya pagi semuanya hari ini. Sekarang kita masuk tol sayang. Ya. Oke, kalau hari libur gini bayar enggak sayang atau gratis? Tanya apa sih pasti gitu. Bayarnya diskon atau enggak sayang? Enggak diskon. Enggak diskon tapi otomatis. Tapi otomatis. Berapa? Sini 2 euro. No. Ya, 2 atau 3 euro aku enggak ingat. Tapi nanti tol lagi 8 euro mahal sekali. Berarti sekitar 12 200 ribuan lah teman-teman. Semuanya. Teman-teman di sana ada gunung yang namanya Montserrat. Ya, kayak ya. Nama mertua saya. Yang terkenal di sini. Aku pernah sekali ke sana mungkin bersama Astrid. Astrid suka sekali di sana sayang. Ya, lihat. Di sana ada monasteri, ada. Iya. Tapi kita naik kereta aja. Okay. Lebih oke daripada naik mobil. Oke. Oke. Okay? Gak apa-apa. Tapi apa? Libur ini gak bisa kata waktu. Masa have lah one day. Libur musim panas lagi. Satu bulan di sini lagi dan bisa ke mana aja. Kemana-mana. Anaknya mau enggak? Anaknya molor ya teman-teman. Semuanya pada tidur semua. Semua pada tidur dan pemandangannya sangat indah sekali. Sangat indah sekali teman-teman. Bagus banget teman-teman, lihat agak kelihatan, nah kelihatan gunungnya bagus banget. Sekarang itu kalau sudah kumpul semua kayak gini tenang ya. Ya Allah mesakne Elsa dase nanti apa turun sebentar sayang di benak nih. Soalnya aku nggak bisa noleh ke belakang ya teman-teman ya. Di sini itu banyak kamera. Kalau aku apa itu ngiculnya sabuk itu bisa kedenda. Kayak gitu di depan tuh banyak banget kamera. Jadi kalau mau menakne anak atau apa itu harus turun dulu. Oke. Arbuga Astrid kok mesak nih. Yalah. Mas Eriknya di belakang habis mabuk, kasihan. Tolnya jauh banget ya teman-teman. Sekarang ini tol yang kedua. Ini yang mahal. Ini yang mahal 8 euro. Oke. Oke, turun sebentar sayang. Bisa enggak sayang? Nggak bisa. Nggak boleh. Ya udah. Sangat bahaya kata suami. Jadi cari 5 menit lagi di rest area mungkin. Ya teman-teman, sebelum kita nyampe ke rumah mama papa, aku mau undur diri dulu karena takutnya videoku kepanjangan malah kalian nggak fokus ya bisa lihat. Gimana keseruan kita yang di awal. Oke,
Sampai ketemu aja di next video. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Apalagi sayangku. Bye bye. Love you all. Love you all. Mwah. Love you all. Mwah. Pada turu semuanya. Stories and I'm a fool for your love.